Pondokoro, Profesor Dr. Insinyur Budiono M.Si. Ya, kami hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Manajer Tata Usaha dan Supervisor Sekolah Farmasi Universitas Diponegoro. Ya, kami hormati Ketua Departemen dan Program Studi Teknologi Industri. Ya, kami hormati Guru Pendamping dan Siswa SMP IT Insan Kamil Karanganyar. Kami ucapkan selamat datang dalam acara penerimaan kunjungan SMP IT Insan Kamil Karanganyar ke Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro pada hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara berjalan dengan lancar dan bermanfaat, mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita silakan. Cukup. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Jadi dimohon untuk
luar biasa. Teman-teman kita tepuk tangan dong. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak sambutan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang diwakilkan Manajer Tata Usaha Sekolah Vokasi kepada Bapak Pelajar Kurban Tolong SKP kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Guru Usaha Diisi, Ibu Pendamping atau Ibu Jinanti, Ketua Prodi Inovasi dan Otomotif Pak Tio, dan Ibu Sri Utami Andayani selaku Pak Prodi Rekayasa Perangkat Kami, dan adik-adik semua kita hadirin yang ada di luar ini. Puji syukur dari Allah SWT karena ibadahnya kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesehatan untuk dapat bertemu di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf pada hari ini Bapak Dekan tidak bisa hadir dengan kita, untuk ada acara yang sama pada jam yang sama di Bogor Bandara dan perkembangan mitra industri dan sekolah vokasi. Program studi sarjana terapan rekayasa perancangan mekanik. Yang keempat, program studi sarjana terapan teknologi rekayasa konstruksi perkapalan. Yang kelima, program studi sarjana terapan teknik listrik industri. Untuk departemen teknologi industri tadi yang ada 5 program studi, lulusan untuk program studi sarjana teknologi rekayasa industri adalah sebagai sales engineering, product developer, leader, konsultan, analis laboratorium industri kimia, peneliti atau lender, atau peneliti dan entrepreneur. Tetapi kalau di vokasi, kita istilahnya adalah rekayasa perancangan mekanik.
Yang kedua tadi dari orang kami, dari keterangan hasil diskusi kami dan adik-adik semua dan Bapak Ibu guru yang ada di sini, semoga dapat bermanfaat dan tetap kita menjadi silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.